السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian berkenaan dengan syurga dan juga neraka. Dan alhamdulillah pada minggu lepas kita telah pun sampai ke bab keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Kalau ikut buku ni muka surat 147. 147. Dan seperti mana yang kita sebutkan pada minggu lepas, kita akan bacakan satu riwayat yang sangat panjang. Sebenarnya riwayat ini dia compilation, himpunan daripada beberapa hadis yang terpotong-terpotong yang kita pernah sebutkan dalam beberapa bab yang khusus. Cuma riwayat kali ini dia agak panjang sedikit. Hadis yang ke-42 muka surat 150. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan, kami pernah bertanya, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan sahabat, katanya, hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamari idza kanat sahwan. Jadi riwayat ini terpotong sebenarnya. Apa yang ditanya oleh sahabat itu adalah berkenaan apakah kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hal tudaruna. Nabi tidak menjawab secara langsung, tapi Nabi memberikan perumpamaan, dan perumpamaan itu datang dalam bentuk ajuan soalan kembali. Hal tudaruna. Apakah menjadi muskil ataupun menjadi mudarat ataupun menjadi masalah kepada kamu untuk melihat asy-syams wal qamar idza kanat sahwan? Riwayat ataupun perkataan sahwan ini tidak disebutkan dalam bab-bab yang sebelum ini. Sahwan ini maksudnya adalah safa. Safa maksudnya adalah sangat clear. Jadi Nabi kata, macam mana kalau kamu melihat matahari dan juga bulan yang sangat terang benderang? Apakah kamu punya masalah untuk melihatnya secara jelas? Kemudian para sahabat kata, lah, sudah tentu tidak. Seolah Nabi Muhammad bagi tahu, kalau kamu boleh melihat bulan dan juga matahari secara jelas, begitulah juga perumpamaannya kamu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari akhirat. Nabi kata, fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihim. Thumma qala. Sahabat tanya, boleh tak kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi jawab, plus Nabi memberikan beberapa pengajaran. Nabi kata, selepas itu, yunadi munadin. Selepas itu maksudnya adalah dekat mahsyar, akan ada satu penyeru, akan menyeru kepada manusia. Liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Penyuruh itu akan kata dekat manusia, semua manusia, dia akan kata, pergilah kamu semua terhadap apa yang kamu sembah dekat muka bumi. Seperti mana pengajaran kita sebutkan pada sesi-sesi yang sebelum ini, bukan sahaja yang disembah oleh manusia, bahkan yang dia jadikan ketua, bahkan yang dia jadikan pedoman, bahkan yang dia jadikan idol, semua itu akan tegak berdiri di hadapan dia, dan akan berada, dia akan berada di belakang orang tersebut ataupun dia akan berada pada sembahan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini memberikan perincian. Nabi kata, "Fayadhhabu ashabu salibi ma'a salibihim." Maka akan bergerak mengikut ashabu salib. Apa maksud ashabu salib? Pemilik salib. Maksudnya adalah orang-orang Kristian akan berdiri tegak bersama dengan salib-salib mereka. Wa ashabul authan ma authanihim. Dan penyembah-penyembah berhala
akan berdiri berada di belakang berhala-berhala yang mereka sembah. Wa ashabu kulli ilahatin ma'alihatihim. Begitu jugalah dengan setiap apa yang manusia jadikan ilah dekat muka bumi, dia akan berada di belakang apa yang dia sembahkan. Pengajarannya apa, muslim-muslimat sekalian? Apa pengajarannya? Jadikan orang yang terbaik untuk kita ikut. Mudah-mudahan kalau kita tidak dapat jadi seperti mereka, kurang-kurang kita mengambil syafaat mereka dekat hari akhirat. Hatta yabqa man kana ya'budullah min birrin aw fajirin. Riwayat ini menunjukkan bahawa yang menyembah selain daripada Allah akan diletak dalam satu kategori. Kategori ini semua sekali akan masuk neraka jahannam directly. Satu pula golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata golongan ini dia sembah Allah. Tetapi golongan yang sembah Allah ini bercampur-campur. Di antaranya min birrin, ada yang pelaku kebaikan dan juga ada pelaku kemungkaran, fajir. Maksudnya orang jahat. Wa gubbaratun min ahlil kitab. Dan selebihnya gubbarat maksudnya adalah baki saki-baki ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarab fayuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Lepas Allah dah kategorikan semua manusia itu yang sembah Allah, satu kategori, yang sembah selain daripada Allah, satu kategori, Allah datangkan jahannam. Sebelum mereka itu dicampak ke dalam jahannam, Allah Ta'ala tanya dulu. Sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan tidak ada keperluan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya semula, apa yang kamu sembah? Tapi untuk menunjukkan kehinaan, dan juga takrir ataupun mereka aku sendiri bahawa mereka itu silap, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kembali. Katanya apa? Ma kuntum ta'budun. Wahai orang Yahudi, apa yang kamu sembah? Orang Yahudi jawab apa? Kunna na'budu Uzair bin Allah. Dia kata, wahai Allah, kami sembah Uzair ibn Allah. Fayuqal kadzabtum. Kemudian orang yang sembah selain daripada Allah, ini kalangan Yahudi, kata kami sembah Uzair anak Allah. Kemudian dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kamu dusta. Dusta apa maksud kat sini dusta? Bukan dusta maksudnya kamu berdusta sebenarnya kamu sembah lain. Tak, dusta maksudnya sembahan kamu itu merupakan satu kedustaan. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun. Fama turidun. Allah Ta'ala beritahu, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sahibah. Sahibah, apa maksud sahibah? Sahibah ni maksudnya adalah peneman. Wala waladun. Mustahil bagi Allah itu ada peneman dan juga mustahil bagi Allah itu ada anak. Kenapa benda ini mustahil kepada Allah Ta'ala? Kerana orang yang ada peneman, orang yang mempunyai anak itu merupakan makhluk plus orang yang ada peneman dan juga anak itu disifatkan sebagai lemah. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat lemah mempunyai peneman dan juga bersifat makhluk mempunyai anak. Allah Ta'ala tanya dekat mereka, qalu fama turidun. Dia kata, kamu nak apa? Nuridu an tasqiyana. Dia kata, wahai Allah, kami nak minum. Fayuqal ishrabu. Dia kata, wahai Allah, neraka panas. Bila tanya kamu nak apa, kami nak minum. Allah Ta'ala bagi tak minuman? Allah Ta'ala bagi juga minuman. Tapi malangnya mereka minum. Riwayat ini sebut apa? Kalau muslim-muslimat boleh tengok kat situ, fayatasaqatun. Apa maksud fayatasaqatun? Terpotong-potong. Kita dah sebutkan sebelum ini, minuman ahli neraka, bila mereka minum air tembaga, mereka minum nanah, menyebabkan belum sampai dekat perut, semua organ dalam badan mereka itu, yatasaqatun maksudnya musnah, jatuh berderai. Itu Yahudi.
Kemudian Allah tanya dekat orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Ma kuntum ta'budun. Dia kata, wahai orang-orang Nasrani, kamu dulu kat dunia kamu sembah apa? Fayaqulun, kunna na'budul Masih ibn Allah. Dia kata, wahai Allah, kami dulu dekat muka bumi ini kami sembah Al-Masih, iaitu Isa alaihi salam, anak Allah. Fayuqalu kadzabtum. Seperti mana Allah kata dekat orang Yahudi, Allah tak kata dekat orang Nasrani, kamu dusta. Bukan maksudnya kamu bohong. Maksudnya apa yang kamu sembah itu semuanya adalah kebohongan. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun. Mustahil bagi Allah memiliki sahibah peneman dan mustahil bagi Allah memiliki anak. Fama turidun. Sama, soalannya sama. Orang Nasrani pun kata, ya Allah, beri kami minum. Fayuqal ishrabu fayatasaqatun fi jahannam. Mereka minta minuman, Allah Ta'ala datangkan minuman. Akhirnya mereka juga yatasaqatun, jatuh berderai dekat neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min birrin aw fajir. Itu satu golongan. Cerita berikutnya Nabi SAW daripada pertanyaan sahabat ini. Boleh tak kita sembah, boleh tak kita nampak Allah Ta'ala? Diteruskan lagi tentang golongan yang masuk neraka. Dia itu ada sekelumit iman dekat jiwa dia. Ataupun dia pernah mengucap syahadah. Ataupun dia beramal tapi amalnya tak sempurna. Dia punya keburukan itu melebihi daripada kebaikan. Fayuqalulakum. Fayuqalulahum. Ini pun Allah Ta'ala tanya. Ini tu siapa? Ini tu kita lah. Ini tu kita lah. Yang ada dosa dan juga ada pahala. Tengok mana lebih banyak. Ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Allah Ta'ala tanya, dia kata, apa yang menyebabkan kamu terbelenggu kat sini? Sedangkan semua manusia telah pun berpergian. Fayaqulun. Orang ini kata dekat Allah Ta'ala, faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm. Dia kata, ya Allah, yang masuk syurga tu faraknahum, kami telah pun berpisah dengan mereka. Maksudnya yang neraka dah masuk ke dalam neraka, yang tak ada iman dekat jiwa dia ataupun syirik ahlul kufar masuk dalam neraka, yang masuk dalam syurga telah pun masuk dalam syurga, yang baki tu siapa? Pendosa. Allah Ta'ala kata kat mereka, kamu terbelenggu kat sini, kenapa? Dia kata apa? Faraqnahum, kami terpisah dengan mereka. Mereka itu masa kat dunia buat baik. Tapi kebaikan kami itu tak sebanyak mereka, bahkan keburukan kami lebih daripada mereka. Kat sini kami terpisah. Kemudian dia kata kat Allah Ta'ala, wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm. Kami ini menyimpang banyak pada hari ini. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun. Tadi kami dengar, wahai Allah Ta'ala, ada satu penyeru, hendaklah kamu stay, hendaklah kamu berdiri tegak di belakang apa yang kamu sembah. Wa inna ma nantadhiru rabbana. Dia kata, semua dah pergi, kami ni pula tunggu Allah Ta'ala. Qala fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Ini sebenarnya satu benda yang sangat menarik. Kalau muslim-muslim ada buku tu, cuba tengok kat situ. Ada muskil sikit tentang faham hadis ini. Dia kata apa? Sebenarnya riwayat ini terpotong. Ada satu riwayat datang pelengkap sebagai riwayat ini. Allah Ta'ala datang dalam bukan bentuknya. Allah Ta'ala datang bukan dalam bentuknya. Akhirnya riwayat ini terpotong, fayatihimul jabbar. Akhirnya Allah Ta'ala datang, di sini penggunaan al-jabbar, fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Allah Ta'ala datang buat kali kedua, bukan dalam bentuk pertama kali dia datang. Apa maksudnya Allah Ta'ala datang buat kali pertama dalam bentuk yang tidak diketahui? Akhirnya dalam riwayat ini dia bagi tahu, Allah Ta'ala datang buat kali kedua, tidak sama bentuknya buat kali pertama dia datang. Boleh faham? Boleh faham hadis ni?
apakah Allah Ta'ala menyerupai something yang menyebabkan orang dekat hari akhirat boleh recognize? Dia kata, engkau ni bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak seperti ini. Macam mana kita nak faham hadis ini? Macam mana kita nak faham hadis ini? Apa maksudnya Allah Ta'ala datang bukan dalam bentuknya? Akhirnya, maksudnya Allah Ta'ala datang dua kali. Kepada siapa? Kepada pendosa ni. Yang beriman, dia tahu ada ilmu sedikit, Allah Ta'ala datang dua kali kat dia. Hadis ini kita nak faham macam ni. Bagaimana rupa Allah Ta'ala datang dalam bentuk, bukan rupanya kita tak tahu. Tetapi pengajaran daripada hadis ini adalah, Allah Ta'ala ingin menguji orang-orang yang beriman tetapi pendosa. Satu. Kedua, maksudnya bagaimana mereka boleh kenal Allah Ta'ala. Dia kata, engkau ni bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan begini. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu beriman dan mereka ada ilmu sedikit sampai dia boleh tahu bahawa engkau ni bukan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala datang dalam bentuknya yang bukan bentuknya, kita tak tahu. Tapi pengajarannya adalah, orang beriman ini Allah Ta'ala nak bagi tahu. Kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu, dia tak ada iman, dia tak kenal langsung. Tapi kita ni mungkin pernah belajar dulu, ada pendosa pernah belajar dulu masa kat sekolah rendah. Kemudian dia tinggal solat, mati, masuk neraka. Ilmu dia itu, iman dia itu berguna dekat hari akhirat. Buktinya, dia kenal Allah Ta'ala. Dia kata, kau ni bukan Allah. Aku tahu aku pendosa, tapi ini bukan Allah Ta'ala. Begitu masuk hadis ini. Akhirnya Allah Ta'ala datang buat kali kedua. Maksudnya hadis ini terpotong. Ada satu riwayat pelengkap kepada hadis ini. Allah Ta'ala datang buat kali kedua dalam bentuk aslinya. Ana Rabbukum. Datang, kemudian orang yang pendosa tadi itu, dia kata, Anta Rabbuna. Betul. Kali ini betul. Engkau adalah Tuhan kami. Fala yukallimuhu illal anbiya. Pada hari itu tidak ada bercakap satu orang pun melainkan yang ada title anbiya, para nabi. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu. Pelik. Pelik kenapa? Orang tanya, macam mana kamu kenal Allah Ta'ala? Ini dialog ni dekat akhirat. Dia kata, macam mana tadi engkau tahu itu bukan Allah? Kali ini engkau tahu Allah Ta'ala. Riwayat ini sebenarnya sangat menarik. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan buat kali kedua? Cuba tengok kat situ. Fayaqulun. Orang tu kata apa? As-saq. Dia tak sebut al-wajh. Tapi dia kata as-saq. Apa maksud as-saq? Dia kata, kami kenal sebab betis. Tengok riwayat tu kan? Dia kata, kami kenal sebab betis. Jumpa. Fayakshifu ansaqihi. Kerana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membuka betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka yang beriman kepada Allah Taala itu akan sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillah. Ini riwayat ini subhanallah sangat menarik. Kategori-kategori orang, pengajarannya apa? Orang dekat muka bumi ini tak sama. Pendosa, ya pendosa. Tapi kategori pendosa itu, satu pendosa kepada satu pendosa lain, tak sama. Kalau malas pun ada tahapnya kan. Kalau jahil apa, dalam bahasa kasarnya bodoh, pun bertahap. Ada yang kata bodoh tak bertebing itu. Ada yang ada dia punya tu. Kat sini, masa semua nak sujud. Ini bila Allah Ta'ala buka betis itu. Fajir. Tapi yang ada iman. Fajir. Pembelaku kebaikan. Masa Allah Ta'ala buka betis itu. Bagaimana Allahu'alam. Banyak kali dah daurah asma wa sifat kat sini kan. Tak payah diterang. Kalau tak kena buat daurah satu lagi. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Semua yang ada iman dalam jiwa dia akan sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillah riya'an wa sum'atan fayadhhabu kama yasjudu faya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Dia kata semua tengah sujud, ada satu golongan lagi.
Riyaan wa sum'atan. Apa dia riyaan wa sum'atan? Dia itu dekat dunia, dia sama dengan orang beriman. Tapi malangnya dia buat amal itu sebab riak. Sebab nak show off. Riak satu hal. Ada orang mungkin riak atau dia tak main. Dia suka kebaikan dia disebut. Macam mana? Muslimin muslimat tahulah macam mana. Masing-masing beramal dengan apa yang diniatkan. Masa orang ini nak sujud, fayauru zahruhu tabaqan wahid. Masa dia bongkok itu, masa bongkok nak sujud dia tu, fayauru zahruhu, dia punya tulang belakang tegak balik macam tu. Dia nak sujud, semua sujud ni sebab kebesaran Allah Taala, tengok betis Allah Taala tu. Semua nak sujud, fayauru zahruhu tabaqan wahidan. Dia punya tulang belakang tu tabak. Tulang belakang tu kan dia apa? Dia ada apa? Apa tu? Layer gitu kan. Hadis ini Nabi bagi tahu apa? Fayaudu dhahru tawakan wahidan, dia punya tulang tu tegak balik macam itu. Sebab Allah Ta'ala tahu engkau dulu kat dunia, engkau sujud bukan kerana aku. Hari ini aku haramkan engkau sujud kepada aku. Jadi ini riak dan juga sum'ah ni tak jadi kat kafir. Sahsa Kristian, sahsa Majusi ataupun sahsa Yahudi tak kena ni. Yang kena ni siapa? Kita lah. Yang kena ni kita lah. Yang pergi solat, yang pergi sedekah, yang puasa. Tapi ada sekelumit riak kat situ. Allah Ta'ala tak bagi dia sujud. Sebab dia kata apa? Engkau buat amal bukan kerana aku. Muslim muslimat yang mati Allah sekalian. Qulna ya Rasulullah wa mal thumma yu'ta bil jasri. Nabi SAW beritahu selepas daripada peristiwa-peristiwa itu, Allah Ta'ala datangkan jambatan al-jasr. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Maka Allah Ta'ala jadikan jambatan tersebut di antara jahannam. Jambatan ni apa dia? Sirat. Jambatan ini adalah sirat. Maka Allah Ta'ala letakkan jambatan itu. Sahabat tanya, Qulna ya Rasulullah, wa mal jasru? Dia kata, ya Rasul, jasru itu apa dia? Ya, bahasa Arabnya semua tahu jambatan. Tapi takkan jambatan itu jambatan yang kita faham kat dunia. Sahabat tanya, dia kata, ya Rasul, jasru itu apa dia? Tengok ini, bagaimana Nabi SAW sifatkan al-jasru. Sepatutnya bila kita baca ni kita groan kan. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ulama, orang yang diberikan ilmu. Dalam erti kata lain, kalaulah satu orang itu belajar ilmu dan ilmu itu tidak mendatangkan takut, kegerunan kepada diri dia, dia tak boleh consider sebagai ulama. Al-Imam Ibn Kathir ketika mensyarahkan ataupun mentafsirkan ayat ini, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, innama yakhshallah. Jangan salah baca. Kalau dibaca hu, apa maksud dia? Sesungguhnya Allah takut. Waliyazubillah, kita baca innama yakhshallah ha. Sesungguhnya yang takut di kalangan hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Al-Imam Ibn Kathir ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata al-alim itu ada tiga kategori. Kita tengok, cek masing-masing. Seperti mana kita sebut tadi, bodoh itu bertingkat-tingkat, amal itu bertingkat-tingkat, orang neraka itu bertingkat-tingkat, orang alim juga bertingkat-tingkat. Al-Imam Ibn Kathir bagi tahu riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri, katanya ada orang al-alim billah wa alim bi amrillah. Kategori pertama adalah orang tersebut tahu Allah Ta'ala, wal alim bi amrillah, dan dia tahu amrillah, perintah Allah. Maksudnya dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Kathir syarah lagi, dia tahu
Allah itu maksudnya dia takut Allah Ta'ala. Dia tahu, maksudnya dia takut Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, dia kata, kategori yang pertama ini, Al-alim bi-amrillah. Dia tahu perintah Allah Ta'ala. Maksudnya dia tahu hukum syarak, apa yang Allah Ta'ala larang. Dia follow. Itu kategori pertama. Kategori kedua, dia beritahu, Al-alim billah. Laisa bi-alim bi-amrillah. Kategori kedua adalah, dia tahu Allah Ta'ala. Dia takut. Ini mungkin orang-orang kampung lah. Ustaz dia beritahu Allah Ta'ala macam ini, neraka macam ini. Dia takut. Tapi ilmu dia tu tak sampai makam boleh beri fatwa. Maksud dia, dia kurang tahu. Kurang mengetahui hukum hakam Allah Ta'ala. Kalau cerita riba tu, dia tahu riba. Tapi dia tak boleh cerita riba tu pecah kepada dua. Riba al-buyuk, riba ad-duyun, kemudian pecah lagi. Dia tak boleh cerita. Tapi kesan takut itu ada dekat dia. Dan yang paling kita takut, kategori yang ketiga ini. Katanya apa? Al-alim bi-amrillah. Dia tahu hukum hakam Allah Ta'ala. Walaysa bi-alim billah. Dia tahu hukum Allah. Dia kalau cerita riba, dia boleh cerita. Kalau cerita pasal solat, dia boleh cerita. Sifat solat Nabi itu, dia boleh cerita. Tapi dia tak kenal Allah Ta'ala. Apa maksudnya dia tak kenal Allah Ta'ala? Kesan dia kenal Allah Ta'ala tu tak sampai dekat dia. Maksudnya, dia tahu tapi dia tak takut. Dia ada ilmu tapi dia, ilmu itu tak membawa dia ke syurga. Jadi itu. Sambung semula kepada hadis ini. Nanti jadi panjang. Maksudnya, kelas ni saja satu hadis ni. Kita tak punya target nak bagi habis cepat kan? Nak masuk kitab baru. Tapi tak apalah. Baik, cerita pasal jembatan pula. Nabi bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mudhadhatun mazillatun. Ciri jembatan itu Nabi bagi tahu yang pertama, mudhadhatun. Slippery. Jembatan itu sifatnya sahabat, sifatnya adalah dia itu mudah menggelincirkan orang. Naik tergelincir. Madhhadhatun mazillatun, serti dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi beritahu ciri kedua jembatan itu adalah alaihi khatatifu wa kalalib. Khatatif serti dengan kalalib. Kita pernah cerita tentang perkataan kalalib. Kalalib ni apa? Dari sudut bahasa Arab dia, cangkuk. Pernah tengok orang yang mencangkuk daging? Cangkuk daging pernah? Kat pasar malam tu, kan daging tu kan dicangkuk gitu kan. Bahasa Arab, besi itu kita panggil sebagai kalalib. Maksudnya, dah lah, menggelincirkan. Kalau cangkuk tu tak ada pun dah, membuatkan kita cukup untuk terjatuh kat dalam neraka. Ini pula adalah slippery. Lepas tu ada cangkuk pula. Kita sebutkan dulu, apa yang menyebabkan manusia itu dicangkuk. Salah satunya adalah, kerana dia tak amanah. Janji tak tunai. Suruh kerja masuk pukul 8, dia masuk pukul 8 juga. Dia masuk, dia tamprin 7.59, tapi lepas dia tamprin, dia keluar minum kopi. Itu tak amanah. Kecuali itu merupakan satu yang diizinkan di tempat kerja dia. Ya, itu tak amanah. Ataupun guna barang syarikat yang bukan untuk tujuan syarikat lah. Ni banyak ni kan. Dia akan dicangkuk dengan cangkuk ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idah ada cangkuk, benda tu slippery, wa hasakatun. Mufaltahatun laha syaukatun uqayfa." Hasakatun ni maksudnya dia ada satu benda yang cangkuk itu, dekat cangkuk itu berduri. Mufaltahatun leper. Laha syaukah. Dahlah berduri. Kemudian, duri itu pula ada bahagian flat. Ya. Dekat bahagian flat itu pula ada duri. Kita pernah syarah tentang duri-duri ini. Maksudnya, duri bukan duri dalam daging. Duri dalam duri. Nak kata dahsyat benda tersebut yang menyebabkan manusia itu
senang-senang masuk ke dalam neraka. Apa ujian manusia terakhir sebelum dia masuk ke syurga? Sirat. Para syuhada yang Allah Ta'ala lepaskan di dekat mahsyar. Tapi ada satu tempat yang dia tak lepas. Apa dia? Tak lepas ni bukan maksudnya dia tak dia masuk neraka, maksudnya dia kena lalui. Apa dia? Sirat. Apa perkataan para anbiya ketika mana mereka itu lalu sirat untuk setiap umat di Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tak ada perkataan lain, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Yuqalu laha Sa'dan. Namanya Sa'dan. Jadi jangan bagi nama anak duri-duri ni semua. Dia tengok nama tu, sedap juga nama ni kan. Mufaltahatun Hasan. Dia bagi nama-nama anak dia. Ia canggih tapi maksud dia tak sepatutnya diberikan nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mukmin, al-mukminu 'alaiha qattaraf wa kalbarq wa karrih. Maka kita pun lalu, mudah-mudahan kita lah yang lalu ini tanpa masuk ke dalam neraka. Dia kata ada mukmin al-kalbarq, umpama apa yang kat langit tu, kilat lalu kat situ. Ada mukmin karrih. Kita nak macam mana? Kalau saya tanya muslim-muslimat, muslim-muslimat nak lalu macam mana tu? Saya beri kata-kata Allah Ta'ala bagi pilihan kat kita. Sekarang ini pun dia beri pilihan, nak lalu macam mana? Muslim-muslimat nak lalu macam mana? Ada yang kepatasan kuda, ada yang kepatasan kilat, ada yang kepatasan angin. Pilih. Naik yang mana? Apa superhero yang apa yang laju tu? Tahu semua kan? Sebenarnya pilihan itu di tangan kita. Kita pun pernah sebutkan laluan orang di atas sirat itu bergantung kepada amalan dia. Jadi siapa yang nak lalu macam kilat, amalannya juga mesti, takkanlah macam kura-kura kan, amalan macam kura-kura. Saya nak masa saya lalu sirat macam kilat, amalan slow macam kura-kura, itu tak jadilah. Baca Quran alif lam mim tutup. Kita pun tak tahu alif lam mim ni mana satu ni. Al-Kabut pun ada alif lam mim, Al-Baqarah. Lagi pendek apa? Nun. Tutup Quran, tidur. Still ada kebaikan, still ada kebaikan. Tapi benda tersebut kita bagi tahu, siapa yang nak cepat masuk ke syurga, amalannya juga kena cepat. Ini panjang pula hadis ni kan. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Wa ka ajawid al-khail ur-riqab. Ada pula orang yang lalu kat situ umpama larian kuda dan juga tunggangan. Fanajin musallamun wa najin makhdushun. Ada orang yang selamat, tengok kategori orang selamat ni kan. Tadi ada apa? Ada duri-duri gitu kan. Ada orang musallamun. Musallamun kat sini, dia lalu tu, badan dia okey. Maksudnya dia lalu, dia tak kena cangkuk. Sekali kita beritahu, cangkuk itu bukan pilihan kita, tetapi bukan maksudnya pilihan kita, kita tak boleh pilih. Bukan pilihan kita kat sana. Tapi pilihan kita dekat sini, apa yang kita buat. Ada sebagian orang, fanajin musallamun, dia selamat, okey, badan dia tak kena apa-apa. Wanajin makdushun. Allahu Akbar. Ada orang pula selamat, tetapi selamat dia tu, dia struggle nak pergi situ. Menyebabkan ada sebahagian badan dia tu koyak rabak. Makdush. Wa makdus fi nari jahannam. Ada pula yang terus tersungkur di pintu syurga. Orang buat filem kan? Agaknya dia baca hadis ni lah kot. Nak masuk syurga, tapi dia buat dosa something slack dekat muka bumi ni. Makdus. Bab jatuh. Engkau akan naik balik tapi sabar sikit kat dalam neraka. Fina ri jahannam, dia masuk, dia tewas. Itulah mungkin orang Melayu panggil tersungkur di pintu syurga. Hatta
ya murra akhiruhum yushabu sahban. Sampai ada yang terakhir masuk ni, struggle masuk syurga ni. Yushabu sahban. Maksudnya dia merangkak. Pernah lalu latihan askar gitu. Yang merangkak atas tu kawak dengan dia, struggle gitu. Jauh tak jauh tu. Kita pun sakit kat muka bumi ni untuk merangkak ni. Apa lagi orang merangkak dekat sirat. Fama antum bi ashadda li munashadatan fil haq. Dia kata kamu adalah orang yang paling banyak menuntut kepada aku berkenaan dengan hak. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun. Saya tak syarahlah satu-satu tu. Saya nak pergi kepada penghujung. Ini pun dah 10-10 dah. Penghujung perkataan tu. Lepas dah masuk syurga, ada yang tertanam dekat neraka. Oh, sadis perkataan tertanam. Terjatuh kat neraka. Ada yang memang ahli neraka betul, ada yang kita panggil apa? Pure neraka. Lima dia tak keluar. Apa dia? Permanent. Ada yang temporary. Ya, yeah, kita tak nak. Atau walaupun temporary kita tak nak. Waliyazubillah. Siapa nak masuk dalam neraka kan? Yang temporary ni. Ni, ini kepentingan saya sebut tadi. Cari kawan yang menyebabkan bila dia masuk syurga dia kata, ya Allah, mana kawan aku? Dia kata, Rabbana ikhwanuna. Dah masuk syurga ni, dia masuk dalam syurga Allah Taala. Ni riwayat ni menyedihkan ni. Dia masuk dalam syurga Allah Taala. Bila masuk dalam syurga Allah Taala, ini kawan BFF ni, kamcing gitu. BFF punya apa? Kamcing kan bahasa kita kan, BFF. Best friend forever. Kalau kat sekolah tu macam itulah. Kalau kawan dia pergi lepak kat kantin, semua tu gerombolan tu je lepak kat kantin. Kalau lepak dekat kedai mamak, semua ikut follow kan. Walaupun tak apa-apa kan. Dia kata, kenapa aku kat sini? Tak tahu. Kau ada kat sini, aku ada kat sini. BFF. Bila dia masuk dalam syurga ni, cari BFF yang terbaik kan. Walaupun kita tak boleh tiru mereka. Ada orang kata, saya ni jahat. Tapi saya malu lah nak kawan. Tak, benda tu syaitan sebenarnya. Engkau jahatlah engkau kena kawan dengan orang baik. Bukan kawin, kawan dengan orang baik. Kawan dengan orang baik. Sasul, bukan kawin. Kawin pun dia jugalah. Dia berjaya. Dia tanya, kat syurga tu dia tak jumpa kawan dia. Rabbana ikhwanuna. Dia kata, wahai Allah, kawan kami. Kanu, cuba tengok riwayat tu. Buku ni dah terkoyak-koyak ni, maksudnya sampai riwayat dah ni. Maksudnya apa ni? Buku ni koyak ni. Banyak dibuka gitu. Yang buku dia tak koyak maksudnya dia tak baca. Yusalluna ma'ana. Baik selingan. Dia kata, ya Allah, dia tu dulu solat dah sama dengan kami. Yusalluna ma'ana. Dia, kami satu jemaah dulu ni. Solat sama-sama ni. Wa yasumuna ma'ana. Dia kata, ya Allah, mereka itu juga puasa dengan kami. Wa ya'maluna ma'ana. Dia juga bekerja, beramal bersama dengan kami. Dia kata, kawan kami tak ada. Sedih kawan kami tak ada. Ini syafaat yang Allah Ta'ala berikan. Kita dah sebut tentang syafaat pada minggu sudah. Apa ciri, apa syarat untuk bagi syafaat, terima syafaat. Ada tiga tu, boleh tengok pada kelas yang lepas. Allah Ta'ala kata dekat kawan dia, idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min imanin faakhrijuhu. Allahu Akbar. Dia kata, bila orang ni kata, ya Allah, kawan kami ni Allah sedih ni, BFF kami ni masuk neraka kan, macam mana dia ni boleh tersungkur kat pintu neraka. Allah Ta'ala kata apa? Idhabu. Kamu yang, mana yang cari kawan dia tadi tu? Allah Ta'ala kata, idhabu. Pergi tengok. Tengok ke mana? Tengok ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinari min iman faakhrijuhu. Kamu tengok kawan kamu yang ada iman, sekelumit iman dekat jiwa dia tu. Fa'akhrijuhu, keluarkan dia, tarik dia masuk ke dalam syurga. Yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sekelumit iman ini dalam jiwa dia, Allah Ta'ala mengharamkan neraka untuk bakar dia punya surah. Ni apa ni maksudnya? Muka dia tu.
فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. Baik, tengok ni. Ini pula kategori orang yang terbakar. Macam-macam kategori malam ni. Ada orang terbakar sampai tahap qadamihi. Ada orang terbakar sampai qadam. Dia punya kaki tu terbakar, hilang kaki. Ingat tak pada minggu lepas kita sebut, ada orang jadi arang. Kenapa, apa hikmah Nabi sebut arang? Maksudnya mati apa? Mati perasaan terus, mati rasa. Arang mana ada, apa? Tak ada penghidupan. Sampai Allah Ta'ala campak dekat sungai syurga, yang berada dekat pintu syurga. Ini pula Nabi beritahu ada orang yang kakinya terbakar, kaki hilang. Wa ila ansafi saqai. Ada pula orang yang terbakar sehangus sampai saqai, sampai kedua sak betisnya. Wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar ila qadamihi wa ila ansafi saqai fayukhrijuna man arafu. Lalu mereka pun tarik kawan yang dia kenal. Thumma ya'udun, kemudian dia kembali. Fayaqul idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Fayukhrijuna man arafu thumma ya'udun. Fayaqulu idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min iman fa akhriju. Fayukhrijuna man arafu. Allah Ta'ala ulang benda tersebut. Keluarkan siapa kamu kenal, keluarkan siapa kamu kenal, keluarkan siapa kamu kenal. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kata dekat orang yang mendengar hadis daripada dia. Dia kata, fa'in lam tusaddiquni. Kalau kamu tak mempercayai aku, ataupun kamu tidak membenarkan perkataan aku, kamu dengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menzalimi mithqala dharrah, hatta walaupun satu sekecil zarah. Wa in taku hasanatan, kalaulah dia itu ada kebaikan, yudha'ifha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan tambah. Al-Jabbar fayaqul Jabbar. Ini dia punya finale, dia punya penghujung. Dah semua berikan syafaat, Nabi bagi syafaat, ada yang hafal Quran beri syafaat, ada kawan soleh beri syafaat, semua syafaat dah dapat, ada malaikat yang berikan syafaat. Akhirnya tinggal satu lagi syafaat. Syafaat siapa? Al-Jabbar. Allah sendiri akan berikan syafaat untuk orang-orang dalam neraka. Baqiyat syafaati. Allah Ta'ala kata, tinggal aku punya syafaat. Ini syafaat terbesar. Sampaikan orang itu dia pernah ucap la ilaha illallah dan tak pernah buat amal soleh, langsung terkeluar daripada neraka. Fayukhriju aqwaman qadimtu hishu fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah Ta'ala genggam satu genggaman dalam neraka. Fayukhriju aqwaman qadimtu hishu, dengan genggaman tersebut terkeluar orang-orang yang hangus. Umtu hishu ni maksudnya dah rentung. Fayulqawna fi narin bi afwahil jannah. Ini yang kita baca riwayat pada minggu lepas. Bila Allah Ta'ala tarik ini, bagaimana wallahu alam. Allah Ta'ala campak dekat sungai ataupun muara yang berada dekat afwahil jannah, yang berada dekat mulut syurga, maksudnya depan pintu syurga. Yuqalu lahu ma'ul hayah. Itu adalah ma'ul hayah. Fayanbutuna fi hafatahi kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail. Dia pun tumbuh seperti mana tumbuhan yang berada pada laluan air. Kita sebutkan dulu kenapa, apa hikmah Allah Ta'ala kata tumbuhan yang berada dekat laluan air. Kerana kita maklum dekat dunia ini, di antara tempat yang subur adalah tempat laluan sungai, yang tepi-tepi itu sungai itu. Jadi dia tumbuh kat situ. Baik. Qad ra'aytumuha ila janibi sakhrah. Nabi SAW beritahu, kamu akan nampak dia berada di orang-orang yang tadi ni rentung ni.
dia akan berada kat tepi-tepi sakhrah, tepi-tepi batu. Macam tumbuhan. Wa ila janibi syajarah. Dan juga dia berada pada tepi-tepi syajarah, tepi-tepi pokok. Fama kana ila syams minha kana akhdar. Nabi bagi tahu yang Allah Ta'ala campak dekat yang dia itu tersinar matahari, kana akhdar, dia itu menghijau. Wa ma kana minha ila dhilli kana abyad, yang berada di sebalik itu berwarna putih. Fayakhrujuna ka'annahum lu'lu', dia keluar umpama lu'lu'. Apa maksud lu'lu'? Mutiara. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim. Baik, ini dia masuk, dia masuk ke dalam neraka, tapi dia masih lagi ada cop mohor neraka. Apa antara kafarah yang paling ringan untuk orang yang buat dosa akhirnya bertaubat? Apa kafarah orang dalam muka bumi ni yang paling ringan bila dia buat kesalahan kemudian bertaubat? Antara yang paling ringan adalah orang menyebutkan keburukan dia. Boleh faham? Itu kalau engkau, dia kata, engkau dulu ni pernah buat sekian. Dia kata, engkau jangan mungkit. Betul. Kita tak sepatutnya mungkit. Tapi kalaulah ada perkataan yang tuding kat dia disebabkan kesalahan dia yang dia pernah lakukan sebelum dia bertaubat, dia kena terima. Perkataan buruk itu kepada dia itu boleh jadi kafarah dan juga penghapus dosa. Mudah-mudahan perkataan buruk yang orang lempar kat dia itu menjadi amalan pahala tambahan buat dia. Jadi dekat sini, orang ahli neraka yang keluar kemudian masuk ke dalam syurga, fayuj'alu fi riqabihim. Allah Ta'ala jadikan dekat riqab. Ni apa ni riqab ni? Tengkuk. Al-khawatim, ada satu cop muhur. Fayadukhuluna al-jannah. Cop muhur apa tu? Kalau kita kat sini, apa tu cop muhur dia? Bekas banduan. Kat neraka bekas ahli neraka. Wal-iyazubillah. Fayaqul ahlul jannah. Ahli syurga kata dekat ni, kawan ni. Saya sebut tadi kan, ada orang kata juga. Kat dekat syurga pun orang kata juga dekat bekas-bekas ni. Tapi dia sebut benda yang baik lah. Dia kata, ha'ulai utaqa'ur rahman. Bila dia nampak tanda tu kan, orang masuk syurga tapi ada tanda kat apa, tengkuk dia tu. Orang syurga pun kata, ini orang yang Allah Ta'ala bebaskan disebabkan syafaat dia. Utaqa' maksudnya pembebas-pembebas yang dibebaskan oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu. Mereka itu masuk syurga bighairi amalin amiluhu, dengan satu amal yang mereka tak buat pun. Wala khairin qaddamuhu. Ini yang orang syurga punya cakap dekat orang bekas neraka ni lah. Dia kata, kau ni masuk syurga ni bukan sebab amal kau. Dia kata, pun bukan disebabkan kebaikan yang kau buat. Jadi, cakap-cakap ini sampai ke syurga. Neraka pun ada cakap-cakap, orang syurga pun ada cakap-cakap. Biasalah manusia. Siapa yang tak pernah dicakap orang? Ada sini. Boleh garanti, saya ni tak pernah diumpat. Tak adanya. Saya ni tak pernah kena cercaan. Tak adanya. Tak percaya, cuba masukkan gambar musim-musim mat dekat Facebook ke kat mana-mana. Mesti ada yang suka, mesti ada yang kecam, mesti ada yang orang buat baik orang kecam, mufti pun orang kecam. Salah sikit orang. Benda tu normal. Apa yang kita kena buat? Sabar. Kalau tak nak stres, senang aja. Apa dia? Ha? Kalau tak nak stres, senang aja. Apa dia? Masuk dalam gua. Dan juga jangan buka Facebook. Paling kurang orang kan tengok, engkau ni dah kembang sikit kan. Engkau ni dah kurus sikit. Itu paling normal lah. Jadi bersabar. Wala khairin qaddamu fayuqallam lakum ma ra'aytum mithlahu wa mithlahu ma'ahu. Akhirnya dia ni masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata dekat yang ahli neraka ni,
kamu akan dapat seperti mana yang kamu lihat dan juga semisal dengannya. Wallahu a'lam. Ada 5 minit lagi. Nak terus ke nak berhenti? Kita baca satu lagi riwayat. Saya tertarik dengan riwayat hadis ke-44 ni. Kenapa? Apa yang ada dekat hadis 44 ni? Orang yang buat sukhriyah. Orang yang buat sukhriyah. Sukhriyah tu kita sebut. Saya selalu ingat-ingat terjemahan. Sukhriyah ni maksudnya istihza, main-main apa? Apa tu yang? Sinis. Bukan prank. Sarkastik. Disebabkan sarkastik itu, orang neraka buat dekat orang yang ada iman dekat jiwa dia. Allah Ta'ala tarik semua orang yang ada iman dekat jiwa dia. InsyaAllah kita akan baca pada minggu satu lagi. Sebagai penutupnya saya baca ke hadis 43. Anas meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Yaqulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, Akhriju minan nar man dhakarani. Allah Ta'ala kata, keluarkan siapa yang berada dalam neraka itu yang ingat pada aku satu hari. Khafani min fi maqam. Dia itu takut fi maqam, pada maqam. Maqam itu kalau muslim-muslimat tengok pada hadis yang ke-43. Maqam kat situ maksudnya adalah maqam di mana dia berdiri berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini fadilat orang yang takut. Sebagai penutup, saya nak baca satu, saya nak cerita, nak baca tu panjang pula nanti. Alhamdulillah. Satu riwayat daripada Sahih Muslim. Dulu, pada zaman dahulu Nabi cerita. Ini kita dah dengar banyak kali, tapi dia berikan kita motivasi kan. Supaya jangan berputus asa dekat dalam dunia ni. Dalam dunia ni ada macam-macam cabaran. Sekarang ni cabarannya makhluk corona tu lah. Selepas corona tu pula ada, dulu zaman saya kecil dulu ada H1N1, ayam. Sekarang dah H5N1. Agak kalau 2030 H10N1. Dia ganda gitu kan. Saya terfikir orang-orang Cina tu, dia nak bergantung kepada siapa sebenarnya, negara komunis tu. Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا كَمَثَلِ الْأَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ وَإِنَّ أَحْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا. Perumpamaan orang-orang yang mengambil Allah, orang yang mengambil selain daripada Allah, awliya, pelindung, penjaga. Umpama laba-laba yang mengambil rumah, buat rumah. Rumah apa fungsi rumah? Melindung. Laba-laba tu buat rumah tak? Dia buat rumah. Tapi Allah SWT sebut, wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Kalau kamu ambil pelindung selain pada aku, pengharap selain pada aku, kamu akan ambil satu benda yang sangat rapuh. Allah Ta'ala kata apa? Wa inna ahwanal buyut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh yang kamu boleh jadikan perbandingan kalau kamu ambil aku selain daripada aku sebagai pelindung, rumah laba-laba. Kalaulah kamu semua mengetahui, kalaulah mereka itu mengetahui. Tu, kita fikir dia nak berharap kepada siapa kan? Kita alhamdulillah ada Allah Ta'ala dalam jiwa. Jadi orang sedih ni betul, kalau dia ada penyakit psikologi, dia patut jumpa doktor lah. Kalau dia kena prescribe ubat, dia makan ubat. Tapi kita sebagai mukmin patutnya tak... Ya, semua orang ada struggle masing-masing. Apa struggle muslim-muslimat? Cuba cerita. Ada sini yang tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Hari ini dan semalam saya tak ada masalah. Tak adanya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut juga, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Kami telah pun menguji orang-orang sebelum dari kamu dan kami tahu siapa yang betul dia punya amanna billah. Siapa yang betul dia kata aku beriman kepada Allah Ta'ala dan siapa yang bohong. Cakap kat mulut saja tapi tak beriman pun. Biasanya apa? Kalau muslimat masalah perasaan mungkin. Kena cakap sikit merajuk. Kena cakap sikit nak pingsan gitu kan. Lagi kalau lelaki apa? Masalah kewangan. Masalah kekurangan macam-macam lah. Tapi jangan sampai kita punya masalah itu menyebabkan kita putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang pula 10:30 dah. Last. Tentang takut ini. Saya nak sebut cerita pasal lelaki tadi tu kan. Ada satu orang lelaki yang pada zaman dahulu Nabi sebut, dia tak pernah buat amal soleh. Tapi masa dia nak mati, dia pesan dekat seluruh ahli keluarga dia. Dia pesan apa? Dia kata, kalau ayah mati, kalau aku mati, kamu bakar. Bakar. Anak-anak dia tanya, kenapa kena bakar? Dia kata apa? Aku takut Allah Ta'ala. Kat situ ada satu benda yang kontradik. Apa dia? Dia kata, aku takut Allah Ta'ala. Takut satu benda yang menyebabkan orang itu masuk syurga. Tapi dari masa sama, masalah dia apa? Dia ingat dengan dia tu dibakar, Allah Ta'ala tak boleh capai dia. Dan dia kata, aku takut Allah Ta'ala. Jadi kalau aku mati, bakar, kemudian debu aku ni sebahagian taruh dekat tanah, sebahagian lagi taruh dekat lautan. Dia takut dalam masa sama, dia telah pun buat satu benda yang kufur. Apa dia? Dia ingat Allah Ta'ala tak boleh capai kalau dia tu terbakar. Akhirnya dia mati, anaknya buat seperti mana yang dia suruh. Ini nak bagi tahu. Allah Ta'ala takkan menyia-nyiakan usaha manusia. Hatta walaupun takut itu, Allah Ta'ala kata, ada nilai di sisi aku. Akhirnya ringkas cerita dalam riwayat Muslim ini, Allah Ta'ala panggil semua debu-debu tu, debu laut, debu tanah, cantum gitu. Jadi dia balik. Kita ikut. Depan Allah Ta'ala. Dia taklah sebut aik gitu kan. Maksudnya, depan Allah Ta'ala itu, diri tegak. Kemudian Allah Ta'ala tanya, lima fa'alta hadha? Jika tahu hai fulan, kenapa engkau buat macam itu? Dia kata apa? Min khasyatika ya Rab, wa anta a'lam. Dia kata, ya Allah, aku sebenarnya takut ni. Dalam masa yang sama, engkau maha mengetahui. Maha mengetahui apa maksud dia? Engkau tahu apa yang aku buat. Kejahatan apa yang aku buat semua ni, engkau tahu. Disebabkan takut itu, Nabi SAW sebut apa? Faghafarallahu lahu. Allah Ta'ala maafkan dia. Jadi, buat amal sebaik mungkin, muslim-muslimat. Ada orang amal dia berbeza-beza. Ada yang boleh sedekah, ada yang boleh puasa, ada yang boleh solat. Dan jangan rasa kecil hati kalau orang anggap benda tu tak ada nilai. Tak ada nilai di mata dia. Tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala benda itu ada. Buktinya ni, takut dia tak pernah buat apa langsung. Tapi dia kata, aku takut kepada engkau Allah. Dan takut itu datang dengan ilmu. Takut itu datang dengan ilmu. Mustahil ada satu orang boleh takut dengan Allah Ta'ala kalau dia tak tahu siapa itu Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu penting. Dalam masa sama, ilmu kena selari dengan amal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf lambat 5 minit.